kalian sudah cuci tangan belum? kalau belum cuci tangan dulu ya agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke kalau sudah kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. wabil wa وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلل عقدة من لساني Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita masih akan Mempelajari teks iklan Tapi pada kali ini Kita akan belajar mengenai Struktur dan kebahasaan pada teks iklan Apa saja struktur pada teks iklan itu ada tiga Yang pertama judul Judul sebagai kepala tulisan atau headlines Judul iklan biasanya terletak di bagian paling atas dari teks iklan Namun tidak selalu di atas dan tidak semua iklan mencantumkan judul Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas sebagai judul Judul biasanya dibuat agar dapat dilihat pertama kali oleh orang dan biasanya dibuat besar dan tebal. Yang kedua, subjudul atau sub headline. Subjudul biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Biasanya, berisi mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. Yang ketiga, amplifikasi perluasan atau penjual, penjelasan tentang produk berisi deskripsi produk yang diiklankan seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Berikut adalah contoh analisis struktur dari teks iklan. Di samping yang bisa kalian lihat itu ada Mi Lemonilo yang mungkin sudah tidak asing di Telinga kalian. Jika kalian perhatikan, di situ ada kalimat Limonilo mie instan alami rasa mie goreng. Di situ juga ditunjukkan apa kelebihan dari mie Limonilo, bahan dan nutrisi alami, tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa MSG tambahan. Di bagian bawah sebelah kanan terdapat logo atau simbol Limonilo. Dan terdapat hashtag "kita sehat, kita hebat". Maka, analisis struktur iklannya yang pertama, judulnya adalah "Lemo Nilo", sedangkan subjudulnya ada dua: "Mi Insan Alami", "Rasa Mi Goreng", dan yang kedua, "kita sehat, kita hebat". Sedangkan amplifikasinya, terdapat pada kalimat "dapatkan di toko terdekat Anda" atau "kunjungi website kami sekarang juga" www.lemonilo.id Bagaimana dengan kebahasaan teks iklan? Kebahasaan teks iklan itu ada tiga Yang pertama yaitu menggunakan kalimat slogan Slogan adalah pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan Sehingga mudah diingat oleh publik yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Adalah kalimat yang berisi ajakan atau anjuran dengan tujuan membujuk pembaca atau pendengar agar mau melaksanakan menerima gagasan pemenulis terhadap suatu hal. Contohnya, kita sehat, kita hebat. Yang ditunjukkan pada iklan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga yakni menggunakan subjek orang pertama. Subjek orang pertama ini dibagi menjadi dua, ada tunggal dan jamak. Tunggal berarti aku, saya. Sedangkan jamak atau yang berarti banyak yakni kami. Untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Nah, setelah kalian mengetahui struktur dan kebahasaan dari teks iklan, sekarang ibu akan memberikan trik menyusun iklan. Yang pertama, gunakan bahasa yang menarik, sopan, dan logis. Yang kedua, buatlah isi yang objektif, singkat, dan jelas. Dan yang ketiga, ajukan pernyataan, tawarkan solusi, tunjukkan bukti, dan ajukan harga. Nah, mungkin kalau kalian mencari di media sosial seperti Instagram atau Facebook dan media sosial lainnya, kalian akan melihat ada kombinasi antara iklan yang berupa gambar atau video dengan iklan yang berupa deskripsi di kolom status. Sehingga dari sana kalian bisa melihat bahasanya yang menarik dari gambar atau video yang mereka buat, bisa kalian lihat isi yang objektif, singkat dan jelas. Pada gambar atau video yang mereka buat dan yang ketik-ketiga kalian bisa melihat adanya pernyataan, adanya tawaran solusi, adanya bukti dan adanya ajukan harga sehingga kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian ingin membeli atau tidak. Setelah trik menyusun iklan sekarang ada rumus loh untuk menyusun teks iklan. Pastikan iklan yang kalian buat itu mengandung Attention, interest, desire, conviction dan action. Maksudnya adalah dapat menarik perhatian, dapat menarik minat seseorang dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dan dapat memberikan rasa percaya kepada seseorang dan memberikan tindakan atau e, kemauan yang dilakukan oleh si pendengar atau si pembaca. Attention. Iklan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Yang kedua, bantuan ukuran, penggunaan warna, tata letak, suara-suara khusus itu sangat membantu dari bagian attention. Interest. Interest berarti menarik. Iklan harus mampu merangsang konsumen agar berminat dan berkeinginan untuk membeli agar mau membaca, mendengar, dan menonton pesan yang disampaikan. Desire, iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Action, iklan harus mampu membujuk calon pemberi agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Maka, gunakanlah kata "beli", "ambil", "hubungi", "rasakan", "gunakan", dan lain-lain. Cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke okay guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker. Selalu cuci tangan. Dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja. Bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.